Tim khusus Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menggagalkan upaya peredaran narkotika jaringan Malaysia Aceh Jakarta. Dua pelaku diringkus petugas di kawasan Maurebo Aceh Barat Aceh dengan barang bukti 173 kg sabu. Dua pelaku berinisial S dan M langsung dibawa ke Jakarta usai diringkus petugas di Aceh. Keduanya merupakan jaringan pengedar narkoba lintas negara. Penggerebekan terhadap kedua pelaku terjadi di sebuah rumah di Maurebo, Aceh Barat. Dari lokasi penggerebekan, petugas menemukan 165 paket sabu seberat 173 kg yang dikemas dalam bungkus teh Cina. Dari keterangan pelaku, barang haram tersebut dikirim dari Malaysia menuju Aceh dan nantinya akan dipasarkan ke wilayah Jakarta. Thank you.